So guys, kembali lagi channel gue, Verni Cover. Sayahu. Oke guys, ini masih hari yang sama dengan pemberian ikan cana maru tuh, makanya masih banyak. Dan ini gue mau ngasih makan juga ikan toman guys. Tapi ini makanannya bukan makanan biasa guys. Ini gue mau kasih makanan ikan bawal guys. Kita nggak tutup ikan bawal. Ini ikan bawal yang gue pihara ya, gue pisah sekarang dia gara-gara dia udah kurang ajar ke rajanya akuarium ya, ikan aligator gue. Karena aligator gue dipetel-petelin dia siripnya nyampe aparas sih, nyampe hilang semua. Ntar lu bisa lihat ya, ntar pas dibalik arah Ci ya, dia nyampe dipetel-petelin sama lima-limanya. Nggak tahu dia lapar atau gimana, gue nggak tahu ini ikan predator apa bukan, tapi kok dia makan teman sendiri gitu. Gue bingung, akhirnya gue pisah ke kolam guys, di kolam bawah. Dan sekarang gue mau ambil satu untuk makanan ikan toman guys, untuk kita tester guys, kita coba apakah ikan toman suka dengan ikan bawal yang sudah dipotong-potong. Kalau bawal yang masih hidup sih kayaknya dia nggak bakal sanggup sih makannya sih, soalnya dia gede banget. Ya kita potong-potong dulu guys. Oke, balik kamera, siap. So guys, ini dia ikannya nih. Tuh, dia udah gede. Dan kita ini juga ini udah gak dipakai ya guys ya, karena gue udah punya ini. Kita ambil dulu guys, kita tangkap dulu, kita potong guys. Ini masih hidup guys, gue gak ngerti cara motongnya yang biar motongnya apa sih, motongnya gak dapet usaha gitu. Baca gimana ya, ini sobat guys, tangkapnya tapi susah loh guys. Nah guys, nih gue udah tangkap, saatnya kita potong guys. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah semoga berkah ya guys ya. So, ini dia ikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gua gini dulu, tutup dulu mukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata enggak? Oke deh. Ini guys ikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita potong guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini udah potong guys. Udah enggak bernyawa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih gerak guys. Astagfirullahaladzim. Dia siripnya kuat sih. So, oke guys, udah kepetel. Oke, udah kepetel guys. Tuh. Dan ini ntar dicuci lagi ya, ini untuk makan sih. Oke, udah mati guys tuh. Alhamdulillah ya Allah. Oke, kita potong lagi. Kok kita potong? Ini dulu sih. Gue sebelumnya nggak tahu guys cara motong ikan guys. Nah kita potong dulu. Setengah hidup guys, masih gerak-gerak. Keren ya, subhanallah sih ini. Udah mati tapi masih bisa gerak, subhanallah. Wow. Alhamdulillah berjalan dengan lancar guys. Walau agak sedih ngeliatnya guys, karena kita relakan satu ikan kurang ajar ya lu tentang. Oke, udah kita potong nih, kayaknya muat untuk ikan cininya. Dan ini kita cuci dulu si pisangnya. Oke, ini dia ikannya. Coba kasih dulu satu guys, kita coba kasih dulu satu ya. Alhamdulillah berwati. Kita coba kasih dulu satu nih. Coba deh enggak, coba kasih nah. Oke,
Oke. Makan. Dimakan, guys. Oh, kita kasih lagi. Nih, guys, kita harus tunjukin dulu, guys, biar dia tahu. Kita taruh. Wah, serap, guys. Wah. Serap. Wis. Widih, mau guys, nanti, guys. Coba kasih kepalanya, apakah dia kepalanya muat? Oke, apakah muat? Oh, nggak mau guys, kepalanya ini kita kasih ini dulu yang kecil. Kita kasih ini dulu. Apakah dia mau? Jadi makan lagi guys. Lagi. Bikin yang belum makan. Gak dimakan guys. Eh, dimakan tuh, dimakan. Iya loh. Dia gak ngeliat guys yang ini nih. Itu guys, gerak lagi. Subhanallah. Kali gerak lagi guys.